Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution wafat di usia 81 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhir karena koma dan stroke. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemerintah RI juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden pada tahun 2002. Aha Nasution merupakan seseorang yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30 SPKI, di mana dalam peristiwa tersebut putri bungsunya Ade Irma Suryani dan juga ajudannya Letu Piartendean menjadi korban. Ia juga dikenal sebagai penggagas dwi fungsi ABRI pada era Orde Baru yang akhirnya dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Presiden Soeharto. Aha Nasution diberi kehormatan menggunakan pangkat bintang 5 dalam sejarah TNI Angkatan Darat. Ia dianugerahkan pangkat TNI pada 5 Oktober 1997.